وعلى آله وصحبه الذين سبحوا بالعجم في الدلام أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadrotal kuroma, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun al-mukarromah ibunya Hajjah Lam'atul Walidah, mugi-mugi beliau senantiasa binaringan kesehatan dohiran wa batinan, lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati para tanggi-tanggi tepalih sekitar Pondok Pesantren Mamba Ulikam 2, sekitar Markas Sabilu Taubah, ingkang sampun nyengkuyung semua kegiatan Sabilu Taubah mulai Senin malam Selasa sampai Kamis malam Jumat. Semoga tetanggi-tetanggi tepalih, tonggo-tonggo pondok binaringan rizki ingkang kathah lan barokah, kesehatan lahir batin, lan mugi-mugi sedaya dipun paringi sakinah lan diparingi istiqomah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara rutinan setiap Kamis malam Jumat ataupun Senin malam Selasa, terutama tim-tim sound system yang senantiasa khidmah setiap malam Jumat, dan seluruh tim Sagas, tim Kopi, dan tim-tim yang lain, tim Hadro, tim Parkir, sound system media. Semoga semua yang khidmat dengan ikhlas di majelis ini mendapatkan keberkahan dari jamaah dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kehadiran tamu-tamu yang sangat istimewa. Ini di kanan saya ini ada sosok yang sangat istimewa. Saya belum begitu mengamati, kemarin dikirim video oleh Mas Dava. Jadi anak kecil di samping saya yang saat ini kelas berapa, Mas? Kelas 1 SMP, kelas 7. Kelas 7. 1 SMP, namanya Adit ya. Adit ini rumahnya mana? Kediri, Kemuning. Nah, Kediri, Kemuning. Jadi dia itu luar biasa merawat ayahnya yang lagi stroke ya. Ibunya sakit apa? Jadi ayah dan ibunya stroke semuanya. Adit merawat sendiri. Masya Allah. Luar biasa, mugi-mugi konco kula niki Adit niki diunggahi derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah birrul walidain kita semua hanya hafal dalilnya, kita semua hanya tahu hadisnya, kita semua hanya bisa mengaji, membicarakan apa itu artinya birrul walidain, apa itu artinya menggapai ridhonya Allah. Tapi di samping kita ada teman kita yang kelas 7 SMP sudah bisa menerapkan apa arti hormat kepada orang tua, apa arti birrul walidain yang sesungguhnya. Kedua, orang tuanya stroke. Nah, tapi dengan anak usia kelas 7 SMP bisa merawat dengan baik, luar biasa. Nah, baru kemarin saya dikabari Mas Dava, semoga ada waktu nanti Gus Hidam bisa ke sana. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan baik. Alhamdulillah. Dan ini samping saya, sampingnya Mas Adit ini ada Pak Haji Najib yang punya Rizki Mobil, yang alhamdulillah kemarin sudah membantu sebagian dari pembelian HS-nya. Tim Hadro, sing saiki ungu warna janda. Nah, karena memang pada waktu pengajian kita sering mencari janda-janda untuk disantuni. Nah, ini kita wajib berterima kasih sama Pak Haji Najib ini. Matur suwun Pak Haji. Dan sampingnya Pak Haji Najib ini ada Gus Aris.
Gus Aris ini rumahnya Jombang, Pacul Guang. Beliau adalah zuriat dari Bani Abdul Karim Lirboyo. Ini jauh-jauh dari Jombang ini tadi nyambangi kami. Ini saudara dari istri saya. Ini baru datang juga ada Pak Yai Polisi, Yai Eko, Manjung, Wonogiri, cocok. Dan sampingnya ada dari, wah ini, sampingnya ini ada Pak Sikok ini yang, beliau Chinese. Ini Pak Sikok ini, Pak Sikok ini pelayannya pemborong. Jadi juragan material-material. Sama nek pengen ngecor cangkeme kancane. Nah. Ini iso tuku material. Ini Pak Siko ini. Pak Siko ini saudaranya. Di sini ada Mbak Saro, ada Mbak Amin ya. Samping pondok ini, di depan pondok ini ada saudara-saudaranya. Chinese. Kemarin video call sama saya. Ini rumahnya Blitar. Chinese. Bujikan ini kapan kami dikasih jadwal, nanti orang Tionghoa tak kumpulkan. Wah. Jadi arep bangun ST cabang Tionghoa. Nggih, ini juragan cor-coran. Material-material lengkap dan ada tamu-tamu yang lain. Alhamdulillah dan ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah yang rutin, yang istiqomah selalu hadir pada Senin, Kamis malam Jumat pada rutinan Maulid Simuduror. Semoga semua yang hadir diridhoi oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita mulai nanti ngaji ini kita untuk katek. Ketika panjenengan semua ada hajat apapun, kados biasane coba lupakan hajat-hajat panjenengan, niatkanlah semua yang akan kita lakukan semata-mata karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus kula nyuwun tulung dhateng panjenengan sedaya kita tata niate sing ngrokok-rokoke dicecek sik diniati hormat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ilmu sing diparingne Syekh Ammar teng mriki diwingi nggih didamel. Artinya ketika assalamualaikum ya Rasulullah, domir di assalamualaikum itu kan adalah domir hadir. Dan insya Allah Rasulullah setiap panjenengan membaca maulid, insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi sangatlah tidak pantas ketika waktu kita membaca maulid, Pak Edi malah rokokan. Kalau enggak gitu mungkin di tempat yang agak gelap bersama lawan jenis yang bukan mahramnya. Wangi teko biasa nih. Niki ini sanding salon. Nah, milo monggo ditoto atine, ditoto niate kanthi sae. Mugi-mugi sholat ingkang kita waos niki estu-estu nyebabi awake dhewe ditresnani kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan menjadi sebab kelak kita akan dipanggil dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita sudah sampun mau sebagian saking maulid sebut dulur. Sampai ngantuk-ngantuk. Krono vokal-vokalnya saya ini tambah wapi suaranya. Jadi sampai teko hati. Terus ini no. Kolambung. Ngubeng munggah nih. Teko utek meduk ning mripat ngantuk. Wah. Tapi gini niku saking istimewane selawat niki luar biasa masyaallah. Alhamdulillah kita sampun maos bagian dari Maulid Simuduror yang mana kesejukannya, kenikmatannya, fadilahnya sudah kita bisa rasakan masing-masing. Panjenengan sedoyo iso ngrasakne dewi-dewi ayeme tentreme wong maca selawat niki luar biasa. Dan apalagi paling istimewanya ketika panjenengan sedaya niki wau iso istiqomah. Karena
amal sing paling ditresnani kalian Gusti Allah niku amal sing dawam, sing langgeng, sing istiqomah, sing ajeg. Ora kudu akeh, ning ya ajeg, ning nek akeh tapi ajeg ya apik. Lah semata-mata semua ini kita lakukan karena apa selain mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, menggapai rahmatnya Allah, menggapai maghfirahnya Allah, agar kita semua itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Utawa gen yarju salamah fid dunya wal akhirah. Mengharapkan keselamatan dunia akhirat, gen ayat ini selamat dunia akhirat. Jadi ngeten iki mungkin nyuwun sewu. Ada orang yang datang ke sini dengan penuh perjuangan, mungkin meninggalkan kesibukan-kesibukan bisnisnya. Wayahe tutup jam 09.00 bengi, akhirnya malah maju jam 04.00 sore. Mungkin ada yang penuh dengan perjuangan. Niki ngapunten nenek pembangunan masjid niki nggih. Masjid urung. Tapi niki wis proses, wis digawe apa mesti-mesti apa? Rancangan, pun rancangan, insya Allah minggu-minggu depan ini dirobohkan, pangestu ini jantungan ini cukup, barokah. Terus muka-muka sing jariah-jariah, dilitoni rizki ingkang langkung kathah lan barokah. Jadi ini serah usah mikir, pokoknya dungo, yang duwe rezeki melok monggo, ora-ora apa-apa. Kira aku jaluk-jaluk, iya dong. Ora pantes, ora apa-apa. Anu, apa ini? Aku pengen nakoni Pak Gurune Mas Adit mana ya? Wah ini, tolong di sampingnya sini kasih mic ya. Oh, Pak Siko, lu Pak Siko di mana tadi? Keluar. Oh istirahat, jangan capek. Oh Pak, bis mobil. Pak Adit Najib. Coba beliau dikasih mic. Adit guyon-guyon wes toh. Saya wayahe Adit serius belajar dari Adit, belajar dari keistimewaan Adit. Ya Allah, ini gimana bisa bahagia ya? Nyuwun sewu, salam dan perkenalan Pak Guru. Panjenengan non Muslim? Saya non Muslim. Oh iya, siap. Ampun. Ya, Pak Guru, namanya siapa? Saya Marga Cista. Marga Cista. Pak Guru, gimana cerita singkat tentang Adit nanti anak-anak biar bisa mengikuti Adit ini sebenarnya gimana kan? Garis besarnya tadi saya sudah cerita dikit tadi. Waktu saya dikabari Mas Dava. Jadi ceritanya saya dikabari Mas Dava. Mas Dava itu sinar lampu. Apa? Garasi sinar. Lho genah ngono lho, Tong. Kadang iku semuhi lali sing dipikir akeh. Jadi garasi sinar Mas Dava itu ngabari Gus. Ini ada Adit memiliki ini peristiwanya seperti ini lah itu. Saya lihat hanya sekilas saja. Orang tuanya, keduanya sakit. Ini cerita sebenarnya gimana itu, Pak Guru? Jadi, satu minggu yang lalu, Gus. Siap. Adit sudah hampir 2 bulan. Aslinya Blitar. Oh, Blitarnya mana, Pak Guru? Jatituri. Jatituri. Siapa Jatituri? Ilham, mana? Kota. Oh iya, siap, Pak Guru. Aslinya Blitar. Setelah kedua orang tuanya mohon maaf sakit stroke ya, tidak ada yang bekerja Pak. Terus balik ke Kediri ke rumah ibunya itu ya. Ibunya Adit ini asli Kediri itu. Berarti waktu di Blitar itu gimana Pak Guru, sama siapa? Kalau di Blitar ngontrak. Tapi juga sekeluarga? Tiga orang aja. Oh, gini. Ya, Adit anak tunggal ini. Siap. Terus, akhirnya sakit? Sakit, gak ada yang, mohon maaf, yang ngurus. Gak ada saudara lagi, ya. Ternyata saudara lagi. Akhirnya diambil pulang ke Kediri. Ke rumah ibunya Adit. Ibunya Adit asli Kediri. Jadi di Blitar kontrakannya sudah habis, tidak ada biaya, pulang ke rumah asal. Rumah asal.
Terus akhirnya Pak Guru kok bisa ketemu? Apa memang gurunya atau gimana? Saya bukan gurunya, Gus. Jadi siap. Saya dapat laporan dari teman saya bahwa ada anak sekolah yang butuh peralatan sekolah sama sepeda. Siap. Saya datang ke rumahnya, terus ya saya kira cuma butuh peralatan sekolah saja, tapi setelah sampai yang kedua, sampai di rumahnya itu iya, kedua orang tuanya mohon maaf sakit dan yang merawat. Jadi ayahnya itu sakit apa Pak Guru? Stroke. Ya Allah. Stroke-nya masih separuh apa? Masih tidak bisa jalan. Jalannya susah. Jalannya susah. Terus ibunya sakit? Ibunya juga stroke. Juga jalannya juga susah. Semuanya jalannya susah. Iya. Mereka hidup bertiga. Bertiga. Ya Allah. Terus akhirnya sekolahnya gimana, Dit? Coba. Monggo pakai mic-nya sendiri. Oh, sekolahnya libur, jadi gak sekolah. Terus hari-hari gimana ini Pak Guru, ekonominya? Kalau sekolahnya kemarin sudah diurus sama Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sudah dipindah ke dekat yang rumahnya adik sekarang itu di SMP 10 Kabupaten. Masya Allah, tepuk tangan buat Dinas Kediri. Luar biasa. Istimewa. Ya Allah. Terus akhirnya nyun sewu untuk nopo beli obat dan baginya gimana, Dit? Gimana, Dit? Pakai mic-nya, dipepeskan mic-nya. Sehari-hari untuk makan, untuk apa, Adit gimana? Mic-nya, Dit. Dari Pak D. Dari Pak D. Pak Jenengan. Oh, ya Allah. Ini rumahnya sampingnya. Masya Allah. Tapi yang jelas pasti sulit. Karena saya saja dulu punya abah stroke 2 tahun ditemani santri-santri banyak. Masya Allah luar biasa rawatnya itu. Orang stroke itu. Yang harus sabar yang merawat. Ya Allah ini kok malah dua-duanya. Jadi kalau saya sowan ke dokter dulu waktu merawat ayah saya. Itu yang dituturi bukan ayah saya tapi saya. Saya dan kakak-kakak saya. Yang rawat mana? Kesini semua. Saya, kakak-kakak saya menghadap panjenengan semua harus sabar. Nah ini Adit malah dua-duanya stroke. Tidak ada yang bantu. Cuma bertiga sarumah. Ya Allah. Semoga terus kuat, Adit. Nah, nanti kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, siapa tahu kayak waliullah yang masyhur namanya Uwais Al-Qarni. Karena saking cintanya kepada orang tuanya, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Dit, cita-cita ingin jadi apa? Bignya mepet, Dit. Gimana? Pengen, punya kepinginan apa? Sekarang punya pengen apa kamu? Keinginanmu apa? Harapanmu sekarang apa? Harapan. Besok malam saya ngaji di mana? No. Tidak dong. Tidak dong. Apa sore tidak nyatin? Mbak AS umum kok. Insya Allah lah. Masya Allah. Harapannya orang tua sembuh. Gitu. Sudah berapa lama ini Pak Guru berarti? Gesernya ke Kediri ini. Sudah 1 bulan. Hampir 2 bulan ini. Mbak. 2 bulan. Siap. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ini sama Mas Dava jajak ke sini ya. Tapi biar tahu kita semua. Alhamdulillah semoga terus kuat di. Terus Pak D, pun dibantu Pak D. Nah, nanti ada sarung buat. Nah, ini banyak. Ada sudapan-sudapan dari teman-teman ini. Dit, buat kamu ini. Nah, dari Lura Abdul Zubair, dari Pak Rizky, Mobil. Pak Najib, Haji Najib. Hitung nih, Pak. Hitung loh. Saya ulang. Dari Lurah Taipei, Taiwan.
itu adik. Besok insya Allah nek kuat tangi ya. Maka yo raja ini tapi aku nek kuat tangi. Saya hadir lagi loh. Kita selamat aja jadi. Itu roh dulu papa. Masya Allah luar biasa. Rasanya gimana sekarang di kayak gitu sih kan? Anu, maksudnya menghadapi kayak gitu itu ribut, kopi mau nopo-nopo, sedih apa piye? Apa dit? Sedih bingung-bingungnya apa dit? Karena apa dit? Jadi menyebabkan bingung. Baiknya dipakai dit. Apa dit? Ini sementara ini dulu di nanti untuk beli obat sekarang nih Pak Dik. Berarti kedua-duanya pakai obat. Oke, Mas. BPJS. Nah, ini nanti untuk keperluan yang lain sementara ini dulu di loro. 7 juta. 8 juta. Ini rezeki. Nah, 8 juta tak taruh di dalamnya sarung mangga ini biar enggak hilang nanti. Ditambahi Pak Yai Eko tambahi 1 juta berarti 9 juta. Oke. Jadi senang berbahagia. Besok bisa insya Allah rono. Hadruan kon selawatan. Yo toh? Badul kon nyanyi. Sehat ya, Dok? Nah, ini sarung hitam series nanti Pak gurunya dikasih. Habis ini di sini apa mau masuk gak apa-apa Mas Dapa. Biar tahu biar makan dulu. Itu ya Pak Guru ini ya. Ya. Nanti tidak. Masya Allah saya masih malah gak bisa ngomong bisa dia. Jadi pokoknya menunggu lah kejadiannya. Yang jelas kita terima kasih kepada Dinas Kediri yang sangat luar biasa mendekatkan sekolahnya Adin dari rumahnya di Mewa. Ini Pak Guru non muslim tapi luar biasa. Beliau juga hatinya besar mau hadir di antara acaranya orang-orang muslim seperti ini. Beliau luar biasa beliau sampai ngantarkan adik seperti ini. Pak D juga Masya Allah. Semoga adik terus berkembang menjadi orang yang sukses dan mulia dunia akhirat. Pun mau tadi bingung-bingung ini ya. Kemudian tahu ngalami menunggu ya. Pun mau tadi mau nih. Ngapun tadi nggak kata. Jadi kulorian di nate. 2 tahun saya bingung ya an, padahal enek capon dok, jadi enek santri-santri bingung, padahal bapakku, jadi malah ke enek kancane loro pisan, umure sih kelas itu, tapi ya kuwi sing dadekne mulya ya kuwi, pokoke sing dadekne mulya sampean ya kuwi, tirakate sampean kuwi, Gus gak usah poso, gak usah apa-apa kok kuwi dirawat dengan baik, insya Allah. Dengan akan menjadi orang yang mulia us luwe saka presiden. Sandure presiden mangke. Nggih, semangat. Alhamdulillah. Iki jamaah putri yang dari jauh itu mana tadi? Yang baju putih kayak dari sore udah datang. Nah, itu perwakilan satu saja siapa itu? Yang itu yang ada sarung Gus Ikdam series itu loh. Atau apa ya? Ah ya itu berdiri coba. Kurang sedih video nih pak, mungkin di rumah yang ngirim Mas Dava. Iya no, tong dia isok bawa longgar. Itu kan begini ngacar kan? Pokok aku renek acara, gak bawa bawa soan nggak usah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Bu Monika dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Taman Sidoarjo, saya kecamatan Taman. Oh, Taman Sidoarjo. Berapa orang? 19 satu klub. Sampai sini jam berapa? Kayaknya dari sore banyak. Jam 2, Gus. Tadi sholat-sholat
Banyak ya. Nggih. Masya Allah. Ini pertama kali Bu kesini? Saya dua-dua kali Bu. Gus. Tapi ini anggota saya ada yang sudah 5 kali. Masya Allah. Kalau Leo di Sidoarjo Surabaya itu ST-nya banyak ya ST ya? Banyak Gus. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau orang-orang sana sukanya dengan Sabtu Mitoba itu apa Bu? Ngajinya enak. Terus banyak sekali Gus. Terus pada sombek, kurung ngaji itu kan terus si sombek. Uang si Darjo mah seneng nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ngaku tening angkata, keadaan pondoknya masih seperti ini, karena tahap pembangunan, mungkin sholatnya masih tempatnya ala kadarnya, kamar mandinya belum begitu baik. Mohon maaf, Gek. Buat nopo-nopo. Insya Allah ini kata yang garap, sekitar 6 bulan lagi lah. Semoga lebih rapi, dan kita bisa membangun asrama-asrama yang lain nanti. Doakan, Gek. Amin. Baru kayak atid, baru kayak atid ini insya Allah. Pondok tambah gede, dong. Nah, sering-sering kesini, Dit. Oke, alhamdulillah. Aku tak wajah ini dungu sing tudur, mari kuih sampean dungu. Dungu, nikmik. Bahasa Indonesia gak apa-apa, bahasa Jawa gak apa-apa. Doakan orang kamu. Yang ngamini semua ini. Jamaah yang hadir, wajib ngamini. Ya, persiapan ya. Jadi ya, oh, bahasa Jawa gak apa-apa. Doakan orang kamu, dungo seopo-opo iseng api-api. Ibu, monggo, malah kutunan. Matur nuwun, Gus. Waalaikumsalam. Ya. Ini, hadiah ini. Hadiah ini. Hadiah ini, Ibu. Ini, Ibu, sarungnya beli, toh, tumbas. Toh. Ini tadi saya beli sarung sama kerudung habis 1 juta. Wah. Berapa gitu, Gus? Beli sarungnya 10, produknya 1, Gus. Berarti tak kayak isin mangga ya, Gus. Mangga karo nasi ya. Kan sudah punya. Ini saya tangan kiri, Gus. Nah, wah, beli sampai 1 juta. Matur suwun, Gus. Sampai dia, sampai 1 juta 200-an. Wow, jadi kita akan tak sama. Amin, Gus. Gimana bisa hadir di sini, senang? Senang sekali, Gus. Yang tadi ini seneng ya? Ya sangat Allah. Sangat, saya seneng sekali. Okay. Jam kali, Gus. Ya Allah. Berangkatnya saya jam 7 loh, Gus, tadi. Dan ini cara aku bisa kayak fasilitas yang teko-teko awal nanti ya, cara ini. Tapi tak tonton sih, di mumet sih aku ya. Kangen pegayan. Oke, Bu, mungkin mungkin bisa sehat panjang umur, Bu. Ngapain nggak ngapain? Gus, semoga panjenengan sekeluarga, pinaringan sehat sedoyo, rezekinya lancar. Semua usahanya lancar, pembangunannya juga lancar. Matur nuwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon. Terus mana ya? Satu lagi ya, Del ya. Coba. Semarang. Ini Semarang ini. Lanang ya Lanang, Semarang, gendenan Lanang. Langga wedo ya ya. Oh, Semarang ini, berdiri di situ aja. Mas. Malam hari ini banyak pelajaran ya. Wis iki mang dileming masalah rabi, masalah jodoh. Bujo galak. Tapi cengengesan kue enak ya. Alhamdulillah. Mei Nuli kapan Mbak Inul ya? Mau sesuk jadi ini ngacar si tok-tok ya. Jadi ditambahin ya. Tok-tok. Sore mei hati. Cacah tapi ya jadi kabari. Aduh tapi kadung ngomong. Ini melok apa. Nek melok lain bantu adik loh tapi. Cuma ngeramen-ngeramen nih. Buat Seragen, ini tambahan berarti 10 juta. Wah, berarti 11 juta. Wah. Matur suwun. Matur suwun pun rencangnya adik. Lo ora iso nyerita nih. Lo ora iso nyerita nih. Oh ya Allah, berat Pak. Pokoknya cilik-cilik ini. Lo rin, Pak. Lo ini padahal di dulur telu, Pak. Boten kok lo gulik-gulik nyadik, boten lo gini. Lo di dulur ini telu, papat saan pula. Ini Gus Dalar, ini Meli, ini Lia. Enak santri-santri akeh.
abad lo setruk rong tahun itu, ya Allah, masya Allah, perjuangan luar biasa. Sampai salat itu tahu. Sekarang gaya begini salat itu di lapangan. Gak waktu abad lo setruk itu, kafe sudah berujung tak on salat itu, lo betul salat itu. Tak tunggu kali tak PP, begini bahan begini. Kan didi, sing saya yang setruk itu didi. Harus berjemur ya di, berjemur itu lebih baik. Abad lo kalau PP begini. Sampai nangis, lugu, rin. Jadi ya Allah, enak saat itu kalau baru bapak kulo, kembali tak toh, gak bisa nyapu-nyapu, masya Allah. Kita mau jauh-jauh, ha-ha-ha, benar-benar, masya Allah, luar biasa pokoknya. Luar biasa, tapi yo kangen, ini gue sengaja ini kalau kangen. Nah, kalau kaji dengan, tak nakal-nakal, aku biar nakal. Aku biar nakal, gak tau gue cita-cita tukang ngaji ini, ngelempoh kayak gini ngaji. Cita-cita aku subi kayak pak haji ngaji, biar. Biar ngono kuwi duwit akeh ngono lho biyen. Ora asir kebebanan mikir pondok mikir apa ngono wis ora asir biyen. Tapi ya ternyata karena yang membuat bahagia orang tua saya adalah ketika saya seperti ini, lah iki tak nikmati ya tak syukuri. Bagi saya keadaan saat ini adalah amanah yang harus saya jaga sampai akhir hayat saya. Yang tujuannya ya itu tadi nyenengne wong tuaku. Lano kaya sampean ngono kuwi aku ngerti sampean nakalnya apa gitu. Aja kok aneh yo. Bicaramu apa sak hilaf-hilafmu ada momen kamu harus meminta maaf. Jaluk ngapura, jaluk ridho ni wong tuwa. Krana ridho ni Gusti Allah yo enek ning wong tuwa. Nek wis enek Gus terus pripun? Regepo kirim Fatihah, syukur-syukur jaro, nyekar nek duwe rezeki itu kembang sing akeh. Kembang teles niku iso ndongak ne wong sing sampun kabudut. Nggih. Mari iki didebat wong aliran-aliran kan wis jarno iki goblok gak apa-apa. Aku iki dalile ya. Oh, kembang teles iso ndongak ne wong anu. Wong ninggal niku. Mboten niku sampean sing loman ya. Bocah niku nek urung balek kok maksiat. Hasil kemaksiatannya ini akan dipek karo wong tuane, bebani wong tuane. Tapi nek wis balek kuwi tanggungane bocah kuwi dhewe nek cah kuwi maksiat. Tapi kerugianmu apa? Kerugianmu jenengan ra iso ngirimi ganjaran wong tuamu. Jadi bocah niku nek wis balek nek nglakoni dosa tidak dibebankan orang tuanya. Tapi ketika melakukan amal soleh ini akan menjadi pahala transferan kangge wong tuane. Mulane jenengan ngake-ake nglakoni amal soleh. Ngeten iki wong tuane jenengan sing kepundhut nggih, jenengan selawatan, jenengan ngibadah ngeten iki. Yang kumpul wong soleh ngeten iki. Ketransferan ning kono. Anyes ta mriko. Padang kubure. Dadi madangi kubur niku ora kok barno kowe repot-repot ngejak kentus, ngejak masisan apa sapa, piye iki dikek lampu, dikek iston, dikek apa. Boten ngoten iki madang kubur, piye Fatihahmu, piye dongamu, terutama sing paling penting istighfarmu. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iki kudu ajek sampean. Ya Allah Gusti yang ngapura yang sepah kula. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma yang rahmati yang kasih kedua orang tua saya seperti halnya kama rabbayani shaghira, seperti halnya mereka mengasihi saya waktu saya masih kecil. Iku dua ning ngono kuwi, Pak. Cepet-cepet nemen ya Cak ya. Sudonen nek ngendem di sudo, ampil sudo, ngono lho. Alhamdulillah. Kurane nek rada menusuk. Ngati-ngati Pak, ngati Pak. Kene iki ngaji sak ilinge ngene iki yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Namanya siapa, Mas? Wahyu, Gus. Wahyu. Wah, itu Wahyu, Gus. Dialah ini. Amin. Wahyu rumahnya mana? Semarang, Gus. Aslinya kelahiran Banyuwangi, Gus. Banyuwangi? Iya. Menikah? Betul. Derek. Nyambut gaya apa nih Semarang? Sales. Elektronik, Gus. Elektronik. Sudah menikah? Mpun nate. Baik. Wiyo, Bema. Mpun nate. Sudah punya anak? Kali, Gus. Oh, ya seregep, no, ya. Oke. Ibaratnya sergap ya, Pak. Umur piro Mas Wahyu? 31, Gus. Bulan iki, Gus. Jek nom kok. Kok sak dhuwur ku titik iki.
Nggih. Lahirmu bulan apa? Mei. Oh, Mei. Oh, panjenengan barengane Mei. Oh, tapi saiki dhewe lah anak ning ndi, Mas? Teng griya tumpet ibu setunggal, tumpet ibuke lari-lari setunggal. Oh, ngoten, ibuke lari-lari, weh. Iya nek ketarane jek rada enek karo ya bali ae. Lah suratnya mau jatuh juga sih. Oh, suratnya sudah di setelah merapopo. Sampai merasa susah. Artinya ada keadaan seperti itu. Kamu positif thinking saja. Berarti kamu ditetir oleh Allah. Bisa menikmati kedua kalinya. Oh, no. Gena itu langsung untuk harus di Allah. Gila. Diterima. Diterima. Lu uang ini saatnya aneh gue rindu nih Gusti Allah. Belajar rindu karo terdiri Gusti Allah. Ya, angel ini. Aku yuk jadi ngomong. Tak, gini. Angel, no. Kok guyu, ngenyek, weh. Ono ngomongnya karo aku. Nggih, Mas, dengan iki berapa kali ke sini? Mulai tak derenge Maulid Nabi ini kalau pun teng mriki. Oh, berarti ini kedua kalinya. Insyaallah ben sedoso menan. Habis ini nanti ke Semarang lagi. Nggih. Naik apa aja? Bis. Kalau turunnya di mana? Wau, enten kula mulai malam Selasa niku pun teng mriki lho, Gus. Tidur di mana? Jebol, Tulungagung, Rencang, Udara, Jalur. Wah, aman Gus, aman Gus. Ora apa-apa, aku iki yo mek takok. Aduh. Mek takok. Maksudnya nek wedok yo kancane dikabari. Lah iya. Benahe piye, ono ngono ki nyurupe ngono lho. Umpeng ge hei es ungu iki lho. Warna janda. Jenengan apa ngene Mas sing cocok kok iso bali-bali ada ke Semarang iki Mas. Masuk ngoten lho Gus. Ya ngene. Mang kok yo enek sing kenekan karo ngajiku Mas. Nggih, jan cocok ning wong sing dicari yo. Sepurane lho aku ra niat. Ora apa aman Gus. Ya niat. Yo tak cara wis ngerti dhisik ini tambah nemen Mang. Mang yo ngerti yo, Bah. Wis sepurane ae. Cocok Gus ning wong sing pas ya. Pas. Kejadiane sing ngono yo. Kurang kuwi. Persis niku ora kuwi ngono ya. Tenan ora semojo ora. Semua purane kan. Mboten ono Gus. Tenan ya. Nggih. Sepura tenan ya. Bisa nyata lho Gus niki Gus. Kok sepura tenan ya. Aman Gus. Unike ning ST ngene iki lho Pak. Aku ya wis ngaji kadang yo maca kitabku kae. Nek ra ngono dari kitab-kitab itu tak rangkum, tak nukil. Tak nukil artis-artis, ayat-ayat tak nukil. Kalau buat nih tak buiki, kan ngono gue. Ya aku ni ora ngerti, ora niat piye-piye. Kadang moro-moro nek sing pas, kadang nek sing kenapa mutong. Wah, iku sing nek aku iki. Plek, mulai. Takoni arep bojone, nyapa ya? Urung bar kok mulai. Nyapa Pak kok mulai? Gusti lho, lampi ning nek ya. Ya anjir, dia ngake ya ngene lho ya. Oh, aku ngomongne mendem, ngomongne apa mau mulai. Duh, cek lawang. Takoni bojone jerene Gusti nyindir. Padahal yo ora sengaja ngene iki, tok cara ngerti yo luwih pemet. Alhamdulillah. Seneng ya Mas Ari ya? Nggih, seneng yo. Enggak tersinggung yo arep bahasa. Wis kumpul tambah mari kita toto. Amin. Baru kasih yo nih Mas Ari. Iki tambah metis dari teman-teman dari siapa ini tadi yo? Nggih, nuwun sangat Gus. Nggih. Hamba Allah. Hamba Allah. Tolong atuh 1000 nggih tambah Pak Bis. Nggih. Matur suwun karung iki nginep ning Jepun memang. Nginepe gratis ya, Gus. Karo niki ada makanan. Nggih. Ya, matur suwun Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mikir dibalik nih ning ndi arah. Pun dikok-dikok belakang. Pun alhamdulillah ben usah kata-kata. Terus kula kali bagi matur kali panjenengan sedoyo. Jenengan ben ora pegel kali kula. Kula nyuwun tulung. Kula wangsuli nggih. Iki tanggal piro iki? Tanggal 16 Mei saya umumkan. Ini sekarang tanggal 16 Mei 2024 saya umumkan bahwasanya penjadwalan sudah tutup untuk penjadwalan acara di luar loh. Bahkan ini banyak yang saya batalkan karena jadwal saya haji. Karena sudah penuh sampai Maret 2025. Jangan sampai jenengan memaksakan datang ke sini dan nek hajatin jenengan jadwal kok ora tak terpenuhi kok jenengan pegel. Jadi hasil survei banyaknya orang yang menghujat saya
Pertama, pegel karo masalah pemilu, pilpres utawa apa. Kedua, wong sing ora oleh jadwal. Nek jenengan memaksakan jadwal, jenengan engko malah kena wong-wong sing makelar makelaran. Ngoten lho nggih. Pun tok entenono sampe Maret 2023. Mengke Januari 2020 mriki malih ditata sing apik. Dene kok ora kebagian ya berarti wong wayahe. Ngoten lho nggih. Jadi ora kok pun wesu-wesu, ngoten nggih. Pun rimo, ngoten nggih. Pun wis aja wesu-wesu. Dadi kula niku dina niki rada sensitif nek daya luwih apik wis ngomongne liyane ngono lho nggih, aja ngomongne jadwal. Kita iki go jadwal iki Pak Yai kok iki. Garemu metahe itu ya. Pun alhamdulillah yo ki mahal giam. Nggo nek Pak Farid barang gue nganu. Ya Habibana. Kamu ngerti orang? Oh, wis. Mereka gini lengkap ya. Jadi biasanya orang lengkap ya. Rokoknya cocoknya ya, Cang ya. Isin karo Kanjeng Nabi, murahan rokokmu. Ya, cocoknya. Murahan, gue tak ngono kayak rokoknya. Pak Yai Eko. Kan malu sama Rasulullah. Yo, selawatan. Mahal diam tuh ya. Oke, sing semangat, ya Allah karo disyukuri nikmate awake dhewe koyo ngene iki. Muga-muga sok ning tengah-tengah awake dhewe nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.